Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca durus fi syarhi nawaqidil Islam karya Syekh Asy-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Pemin subhatihim, di antara dalih mereka, mereka mengatakan bahasanya orang musyrik terdahulu tidak mengucapkan la ilaha illallah. Adapun mereka-mereka, ya, orang-orang yang menyembah para wali dan orang soleh, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka bagaimanakah anda jadikan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semisal, atau orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semisal dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kami katakan subhanallah, haulai mereka mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun mereka membatalkan la ilaha illallahnya. Padahal la ilaha illallah tidaklah bermanfaat kecuali jika selamat dari hal-hal yang membatalkannya. Maka mereka betul mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah, akan tapi mereka membatalkannya dengan melakukan kemusyrikan. Apa makna la ilaha illallah? Maknanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa haula'i, dan mereka mengucapkan kalimat ini dan tidak mengamalkannya. Maka mereka menyembah kubur, wali, orang soleh dalam keadaan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jika demikian, maka orang musyrik terdahulu lebih mengenal la ilaha illallah daripada mereka-mereka penyembah kubur ini. Li'annahu, karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang musyrik Arab, "Qulu la ilaha illallah." Qalu, mereka mengatakan, "Aja'alal alihata ilaha wahida." Apakah Muhammad ingin menjadikan banyak ilah, cuma jadi satu ilah saja? Artinya mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka mengetahui bahasa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah labudda, harus meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Wahaula, dan mereka-mereka para penyembah kubur, karena kebodohan dan kedunguan mereka, mereka menggabungkan di antara dua hal yang bertentangan, antara ucapan la ilaha illallah dan menyembah kepada selain Allah azza wa jalla. Maka mereka tidak faham makna, mereka-mereka tidak faham dari kalimat la ilaha illallah apa yang dipahami oleh orang-orang musyrik terdahulu. Wahada, dan ini adalah muntahal rubawah, adalah puncak kedunguan, wasadajah dan kepolosan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akan tapi hawa nafsu wal iyadu billah, itulah yang menjerumuskan ke dalam kesesatan. Di antara dalih mereka, mereka mengatakan orang musyrik terdahulu menyembah pohon dan batu, wajah madat dan benda-benda mati. Adapun kami, kami berdoa dan tawasul dengan hamba-hamba, dengan hamba-hamba Allah yang soleh, para wali. Lahum, dan para wali memiliki kedudukan di sisi Allah. Fanahnu, maka kami jadikan mereka para wali sebagai wasilah, sarana di sisi, perantara di sisi Allah. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah ilaihi, untuk dekat kepada Allah. Maka kami menjadikan wasilah, dan mereka-mereka itulah wasilah atau perantara bagi kami. Jawabannya, wasilah dalam Al-Quran adalah melakukan ketaatan dan ibadah. Karena definisi wasilah, wahia dan wasilah, definisinya adalah ma yusilu ilallahi azza wa jalla, segala hal yang mengantarkan kepada Allah azza wa jalla dengan mentaatinya, mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Bukalah wasilah anda jadikan antara anda dengan Allah perantara. Wasilah semacam ini lam yadullah alaihi, tidak didukung dalil Al-Quran, tidak pula sunnah, tidak pula dikatakan oleh satupun ulama yang mu'tabarin, teranggap dan diakui.
Bahkan wasilah dalam Quran dan Sunnah adalah at-taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya. Itulah wasilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah ilaihi untuk mendekat kepada Allah. Ay al-qurba, yaitu dekat dengan Allah dan ketaatan. Adapun orang yang menafsirkan wasilah dengan memiliki perantara dalam ibadah, maka ini adalah tafsir yang batil, muhdas mengada-ada, tidak dikatakan oleh satupun para a'imah tafsir, walillahil hamdu. Karena makna wabtaghu ilaihil wasilah, kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, ulama ahli tafsir sepakat. Ulama ahli tafsir sepakat bahasanya maknanya adalah taqarrub ilallah. Jadi Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini menukil ijma'. Ijma' para ulama tafsir bahasanya yang dimaksud dengan mencari wasilah dalam ayat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Wa ala kulli halin, kesimpulannya, maka ini adalah dalil-dalil yang rontok yang tidak ada nilainya, walilil hamdu. Walakin akan tapi dia adalah dalil-dalil yang mereka berpegangan dengannya. Wa hunaka man ya'tadziru anhum. Di sana dijumpai ada orang yang ya'tadziru anhum, memberikan pemakluman untuk para penyembah kubur dengan mengatakan bahasanya mereka-mereka yang menyembah at-riha, menyembah kubur-kubur yang dipuja-puja dan kubur secara umum, itu dimaklumi bil jahli karena tidak tahu. Wa ma aktsar, dan betapa seringnya kami mendengar perkataan ini dan membacanya dalam buku sejumlah orang. Wa anna fi'lam hadza la yajuzu, banyak orang mengatakan perbuatan ini menyembah kubur tidak boleh, akan tapi karena pelakunya juhal tidak tahu maka dimaklumi. Maka kami katakan kepada mereka yang memberi pemakluman, bagaimanakah mereka itu dianggap tidak tahu padahal mereka membaca Al-Quran yang isinya larangan melakukan kemusyrikan. Wanahi, dan isinya larangan memiliki perantara min dunillah selain Allah Azza wa Jalla. Siapa yang sampai padanya Al-Quran dan dia orang Arab yang faham maknanya, maka hujah telah sampai. Dalilnya firman Allah Ta'ala, diwahyukan ilayya kepadaku Al-Quran ini untuk mengingatkan kalian dan semua orang yang sampai padanya Al-Quran. Berdasarkan ayat ini, maka siapa yang sampai padanya Al-Quran dan dia orang Arab yang tahu bahasa Arab, maka telah sampai padanya hujah. Gimana kalau orang non-Arab, wa in kana ghairu arabiyyin, jika dia bukan orang Arab, diterjemahkan kepadanya makna dari Al-Quran sehingga dia faham. Maka mereka-mereka yang menjadikan kubur dan atriha, atriha itu kubur yang dipuja-puja, di negeri Arab, sedangkan mereka orang Arab yang tahu bahasa Arab yang fusha, warubama bahkan menjadi salah satu mereka hafal kitabnya Sibawai, mengenal bahasa Arab plus balaghah. Wa ma'aha, dan meskipun demikian dia menyembah kubur, apakah orang ini dimaklumi dengan alasan tidak tahu? Wa aktsaru ma takunu hadhil kubur, dan seringkali di takunu ada kubur-kubur wal atriha dan kubur-kubur pujaan di negeri Arab yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Maka bagaimanakah bisa-bisanya Anda katakan mereka-mereka ini dimaklumi? Sampai kapan ini kebodohan? Li'annahu ba'da, karena sebenarnya setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam turunnya Al-Qur'an, maka telah hilang maka hilanglah jahiliyah. Telah datang ilmu dan hujjah. Fal yu'dharu bil jahli, maka apakah dimaklumi dengan alasan tidak tahu padahal mereka ya'ish,
Ya, mereka hidup di negeri kaum muslimin, bahkan hafal Al-Quran, membaca Al-Quran dan mendengarnya. Mendengar perkataan para ulama, khususan terutama setelah datang sarana-sarana komunikasi yang tangkul ilan nas, yang mentransfer kepada masyarakat luas perkataan para ulama. Dibacakan padanya di wasailil i'lam, sarana-sarana komunikasi tersebut, pagi dan sore dengan suara yang bisa didengar oleh semua orang di timur dan barat. Bagaimanakah bisa-bisanya yuqal dikatakan, inna ha'ula, bahasanya mereka-mereka itu belum sampai padanya hujjah. Bisa dikatakan mereka-mereka ini orang yang tidak tahu. Yang betul, mereka orang yang tidak mau cari tahu. Dan orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak mau belajar. Ma'an aktharohum, padahal mayoritas mereka memiliki syahadatul ulia, ijazah pasca sarjana di bidang bahasa Arab, ilmu syariat, ilmu qiraat, fikih dan usul fikih. Falhasil, maka kesimpulannya, anak bahasanya mereka tidak punya hujah. Hujah mereka telah rontok di sisi Rabb mereka. Dan kita memohon kepada Allah agar hidayah kepada mereka ila shawab, kepada kebenaran. Sehingga jelas bagi mereka al-haqqu kebenaran dan mereka meninggalkan al-inad keras kepala. Mereka tinggalkan ikut-ikutan yang buta. Dan mereka kembali kepada Rabb kitab ini, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka merealisasikan dan mewujudkan keislamannya, memperbaiki agamanya, sehingga jadilah mereka bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari umat orang-orang musyrik, para pengikut Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, maka orang bodoh itu ada dua macam. Ada orang yang tidak tahu karena murni tidak tahu. Kemudian yang kedua ada al-jahil, al-mu'rid. Orang yang tidak tahu karena tidak mau tahu. Orang yang tidak tahu karena tidak mau belajar. Orang yang tidak tahu karena masa bodoh. Maka orang yang al-jahil yang dimaklumi ketika melakukan kesalahan, terutama di bab akidah, ibadah, adalah manakala dia adalah al-jahil al-khalis. Adalah orang yang tidak tahu, murni tidak tahu, karena baru masuk Islam, atau dia hidup di satu tempat yang terisolisir, tidak ada, betul-betul memang tidak ada dakwah di tempat tersebut. Adapun jika ada di tangannya handphone, sehingga handphone itu bisa dia manfaatkan untuk belajar agama, bisa kemudian dia manfaatkan untuk dengar musik, bisa dia pakai untuk pengajian, dia bisa pakai untuk sekedar hura-hura senang-senang, kemudian dia cuma hanya pakai handphone-nya cuma untuk yang senang-senang, tidak mau untuk nyetel pengajian, maka menurut Syaikh Shalih Fauzan, orang ini tidak layak untuk, orang sejenis ini tidak layak disebut orang yang tidak tahu. Namun orang yang mu'rid, orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak mau belajar, orang yang memang tidak punya peduli. Dan orang ini jika melakukan kemusyrikan, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik. Maka dia tidak ghairu ma'dzur, tidak dimaklumi. Maka kalimat ini, kalimat yang tadi kita baca, tidak berarti menunjukkan Syaikh Fauzan meniadakan al-udzur bil jahli. pesan pokoknya adalah mendudukkan apa itu al-jahlu. Apa itu al-jahlu? Bahasanya jahlu, kebodohan yang dimaklumi itu adalah kebodohan yang khalis.
yang tidak tahu karena tidak tahu, bukan tidak tahu karena tidak mau cari tahu. Sebagaimana nanti akan akan kita baca di sesi tanya jawab. Dapat kalimat yang menunjukkan beliau mengakui adanya udhul bil jahali, namun beliau mau mendudukkan apa itu al jahlu. Tidak semua orang yang tidak tahu, oh dia jahil, orang yang tidak tahu. Namun perlu dilihat, perlu ditafsil, perlu dirinci. Tidak tahunya karena tidak mau tahu atau murni tulen memang tidak tahu. Apakah memang akses untuk tahu itu tersedia ataukah tidak? Nah, al-jahil yang khalis, yang ma'dzur adalah orang yang tidak tahu karena ketidak tersedianya akses untuk tahu. Nah, fahada fil waqi', maka ini dalam realita adalah perkara yang besar dan berbahaya. Nah, anda wahai para hamba Allah mau dengar dan membaca dan mendengar. Bahkan di antara kalian ada yang safar dan melihat satu hal yang mengherankan dan sangat mengherankan. Yaitu perbuatan mereka-mereka dan kesyirikan mereka dan wasaniyatihim. Penyembahan berhala yang mereka lakukan. Dan mereka tidak menerima nasihat. Tidak mau mendengar orang yang menyeru mereka kepada kebenaran. Illa mansyaAllah. Kecuali segelintir saja. Maka mereka bukan tidak tahu. Kalau sikap orang tidak tahu itu adalah blank. Itu sikap orang tidak tahu. Maka dalam ulul balaghah, orang yang tidak tahu disampaikan padanya kalimat berita tanpa perlu taukid. Tanpa perlu taukid, cuma datar saja. Itu karakter orang yang al-jahil al-khalis. Jika dia diberitahu, responnya cuma, oh demikian ya. Nah, gitu. Bukan kemudian, oh saya enggak mau masa bodoh dengan hal itu. Pokoknya saya begini. Itu bukan orang yang tidak tahu, murni tidak tahu. Kalau dia kemudian diberi nasihat dan tidak menerima nasihat, oh kalau saya enggak kayak gitu. Maka tapikan. Ah itu bukan orang bodoh yang murni orang bodoh. Kalau responnya tapikan, begini. Ah, itu tidak tahunya dia mu'rid. Dia memang tidak menginginkan, mendapatkan pengetahuan. Fahadha amrun khatirun. Ini satu hal yang berbahaya, tidak boleh bagi penuntut ilmu. Wal alim, orang yang berilmu. Ayaskuta ala hadha, mendiamkan hal ini. Bahkan wajib baginya menjelaskan pada manusia. Menjelaskan pada manusia dan mengajak kepada Allah Ta'ala. Dan wajib atas para penguasa kaum muslimin untuk berjihad. Memerangi mereka-mereka sehingga agama itu hanya untuk ibadah. Itu hanya untuk Allah semata. Apa makna dakwah ilallah? Madumna, selama kita cuma mendiamkan mereka. Apa gunanya kita mengajak mereka untuk jujur, tidak menipu, tidak curang ketika jual beli, tidak zina. Kemudian kita biarkan kemusyrikan. Tidak kita ajak mereka untuk meninggalkannya. Kita biarkan al-khatar, bahaya yang besar. Tidak kita mulai dengan tauhid dan larangan dari kemusyrikan. Adapun dosa-dosa yang lain, maka jika dibawa mati, maka itu tahtal masyia'. Terserah kehendak Allah. Adapun kemusyrikan, maka Allah tidak menerima ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik. Wala yadkhul, dan dia tidaklah termasuk tahta masyiatillah. Terserah kehendak Allah dalam ampunan. Sikap kita yang memulai dakwah dengan hal-hal yang cabang dan meninggalkan yang pokok. Hadhihi laysat tariqata da'wah, ini bukanlah jalan dakwah ilallahi azza wa jalla. Karena para rasul awal mereka memulai dakwahnya dengan perbaikan akidah.
Demikian mereka ketika memulai fi dakwah ilallahi dalam kegiatan dakwah mereka. Mereka tidak memulai dengan al-atraf, dengan hal-hal yang ujung, wal-jawanib dan sampingan-sampingan yang tidak bermanfaat jika orang yang tidak bertauhid dan tidak memiliki akidah yang benar. Andai seorang itu meninggalkan zina, meninggalkan minum khamar, meninggalkan riba dan meninggalkan hal-hal yang haram, akan tetapi dia musyrik, menyembah selain Allah, maka itu semua tidak manfaat baginya. Meskipun dia sholat malam dan siang, meskipun dia bersedekah dengan semua hartanya, selama dia memiliki syirik akbar, maka itu tidak manfaat baginya. Adapun jika dia memiliki tauhid dan bersih dari syirik, dan ada pada dirinya ikhlas, yaitu tauhid untuk Allah, fawwalau amilal kabair, maka orang ini seandainya melakukan dosa besar, yang levelnya di bawah syirik, maka masih, kemudian dosa besarnya itu di bawah mati, masih yurjalahul maghfirah. Masih ada harapan ampunan untuknya, seandainya diadab, maka dia tidak akan kekal dalam azab. Maka bagaimanakah bisanya kita biarkan perkara yang berbahaya, wanatajih, kemudian kita menuju mahuwa dunahu, hal yang levelnya di bawahnya, wanakulu hadal amala, lantas kita katakan bahwasanya perbuatan semacam inilah dakwah pada Allah Azza wa Jalla, padahal tidak seperti itu jalan dakwah para nabi. Al-an, saat ini Anda mengetahui jerih payah dakwah, banyaknya da'i, mereka punya lembaga-lembaga, mereka punya marakis, punya pusat-pusat belajar, pesantren, pesantren dalam bahasa Arab itu lebih tepat, markas, jamaknya marakis. Adapun lembaga pendidikannya, ma'ahad-ma'ahad itu lembaga pendidikannya. Namun kalau boardingnya itu markas bahasa Arab yang tepat. Lakin akan tetapi kubur-kubur pujaan tetap dalam keadaannya, bahkan bertambah di dunia Islam. Demikian juga sufi yang menyimpang dan bid'ah, duanya tambah banyak. Maka boleh katakan di manakah dakwah, di manakah jerih payah dan buahnya. Fal wajib alaina, maka kewajiban kita untuk memperhatikan perkara ini. Kita mengajak manusia kepada agama Allah di atas ilmu. Kita mulai dengan materi yang materi permulaan dalam dakwah para nabi dan rasul, yaitu perbaikan akidah, kemudian membangun yang lainnya di atas akidah yang benar. Li'annaha, karena akidah adalah pondasi. Adapun selain akidah adalah mabunin alaiha, dibangun di atas pondasi akidah. Maka jika pondasinya benar, maka bangunannya akan benar. Namun jika pondasinya rusak, inhara, maka akan hancurlah bangunan dan tidaklah bermanfaat bagi pemilik bangunan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apakah orang yang membuat pondasi untuk bangunannya, pondasinya berupa takwa kepada Allah dan mencari ridha Allah, itu yang lebih baik? Ataukah orang yang membuat pondasi bangunannya ala syafa, di pinggir jurufin, jurang, harin yang menghancurkan, fanhara, lantas hancurlah bangunan tersebut karenanya, finari jahannam, di neraka. Allah la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Maka ini adalah permisalan yang gamblang bagi siapa saja yang membuat pondasi agamanya di atas akidah yang benar dan niat yang benar, dan orang yang membangun pondasi bangunannya di atas kemusyrikan dan perkara-perkara yang lain yang menyelisih agama Allah. Sekian, wa nas'alullaha ayurinanal haqqa haqqa wa yarzuqana atiba'ah. Kami mohon pada Allah agar Allah nampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikutinya, dan memperlihatkan kebatilan sebagai kebatilan dan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjauhinya. Doa ini dinisbatkan asalnya sebagai
doanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau disebut di tafsir Ibnu Katsir, ini adalah doa ba'du salaf. Innahu sami'un mujib, dia adalah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengabulkan doa. Ya, kemudian di sesi as'ila pertanyaan, ada pertanyaan, dzakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahasanya dosa seluruhnya termasuk dalam label syirik kecil. Fahal hadzal qaulu sahihun? Apakah perkataan ini benar? Jawaban Syaikh Fauzan, tidak semua dosa statusnya syirkun. Ada yang syirkun, ada yang bukan syirkun. Menjadikan dosa seluruhnya menasyirki, termasuk kemusyrikan, hadza ghalatun, maka ini satu hal yang keliru. Ya, maka di sini kita jumpai ada bertanya, membandingkan pendapat ulama, maka si penanya berkata dengan mengatakan, dzakara ba'dul ulama. Ya, tidak kemudian nyebut person. Dan ba'dul ulama yang termasuk dalam kalimat ini, dzakar ba'dul ulama adalah Syekh Ibnu Utsaimin. Maka penanya tidak mengatakan dzakar Syekh Ibnu Utsaimin anna dzunub kullaha takhilatun tahta syirki. Tidak demikian. Namun ada ulama yang bilang, atau lebih beradab lagi jika ketika mau membandingkan adalah dengan dibuat lebih samar lagi. Ada orang mengatakan, itu lebih bagus daripada ada ustadz yang bilang, ada ulama yang mengatakan. Ya, meskipun itu ya sudah lumayan. Ya, satu hal yang tidak beradab dalam bertanya, dalam menyebutkan nama nama yang dimaksudkan, sehingga jadilah dia mengadu-adu. Ya, jadilah dia mengadu-adu. Nah, yang ditanyakan oleh si penanya adalah perkataan di antaranya adalah perkataan Syekh Ibnu Utsaimin di Al-Qaul Al-Mufid ala Kitab Tauhid. Di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, ketika menjelaskan hadis hakullah alal ibad wa hakul ibad alallah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, karena judul babnya adalah bab man haqqaqa tauhid, namun beliau mengatakan, tentang la tubashirhum, makna hadis ini, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa anil ma'asi takunu maghfiratan bitaqiqi tauhid. Maksiat itu terampuni dengan betul-betul bertauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberitahukan kepada banyak orang supaya mereka tidak mengandalkan kabar gembira ini duna tahqiqi muqtadaha, tanpa mewujudkan konsekuensi dari tauhid. Li'anna tahqiqat tauhidi yastalzimu ijtinabal ma'asi. Karena orang yang betul-betul bertauhid harus menjauhi kemaksiatan. Li'anna al-ma'asi sadiratun anil hawa. Wa hadha naw'un minasyirki. Karena maksiat itu muncul karena mempertuhankan hawa nafsu, mengedepankan hawa nafsu daripada perintah Allah. Wahadana unasyirki, maka di sini ada unsur kemusyrikan dalam dalam maksiat. Kemudian beliau berdalil dengan firman Allah Taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa pendapat tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Apa yang jadikan? Apa yang dimaksud dengan menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ya, artinya memperturutkan hawa nafsunya. Dan maka disebut dengan ittikhadul ilah.
dan orang yang penggemar maksiat, maka dia mengedepankan hawa nafsunya, dan Allah sebut hal itu dengan ittikhadul ilah. Ittikhadul ilah artinya nau' syirki, ada unsur kemusyrikan. Kemudian di bab fadlu tauhid wa may yukaffiru min adz-dzunub, ya, ketika menjelaskan menjelaskan judul bab ya, ketika menjelaskan tentang pengertian tauhid menurut ahli kalam, beliau mengatakan fa ibadatu ghairillahi ya alladhi yusaitiru fiha hawal insan ala nafsihi, maka beribadah kepada selain Allah itulah yang menguasai hawa al-insan, seorang menguasai dirinya, hatta yasrifahu, sehingga membelokkannya dari beribadah kepada Allah semata. Ayatnya fa ya'budul awliya'a wa ya'budul hawahu, maka orang musyrik itu menyembah wali dan menyembah hawa nafsunya. Hatta ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi hammahu ya alladhi hammu atirham wa dinar, sampai-sampai Nabi jadikan orang yang pikirannya cuma duit, wa nahwuhuma, dan semacam itu, Nabi sebut sebagai abidan, sebagai penyembah duit. Wa qala Allah azza wa jal, dan Allah azza wa jalla berfirman afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka Syekh Ibnu Utsaimin berdalil dengan dua dalil bahwasanya jenis maksiat itu mengandung unsur kemusyrikan. Yang pertama adalah ayat surat Al-Jathiyah 23 afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang Abdul Dinar dan Abdul Dirham. Maka orang yang pikirannya cuma duit, sampai dia semangat untuk, karena semangatnya cari duit, dia tidak peduli halal haram. Maka dia korupsi, dia kemudian mencuri, dia menipu. Karena dipikirannya cuma duit dan duit. Dengan itu dia melakukan maksiat. Bukan melakukan syirkun, namun melakukan maksiat. Karena pikirannya duit dan duit, dia melakukan maksiat. Untuk gimana dapat duit. Itu disebut oleh Nabi dengan menyembah. Menyembah, Nabi sebut sebagai abdu, orangnya disebut abdun. Ada penyembahan, ada penghambaan. Penghambaan kepada harta. Padahal yang dia lakukan maksiat. Yang terjadi pada Abdul Dinar dan Abdul Dirham itu maksiat. Maka itu menunjukkan bahasanya secara jenis gitu dalam istilah Arabnya. Bukan secara satuan namun secara global. Dalam maksiat itu terdapat unsur syirik. Ada unsur penghambaan kepada hawa nafsu, penghambaan kepada selain Allah. Oleh karena itu kemudian Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan mengatakan fal ma'asi min haitsul ma'nal al-'am, maka maksiat secara global atau al-jinsu al-'am, secara jenis yang global, yumkin an na'tabiruha min asy-syirki, mungkin kita kategorikan sebagai kemusyrikan. Amma bi ma'nal akhas, adapun secara spesifik maka tentu maksiat itu ada macam-macam, ada yang statusnya syirik akbar, ada yang status syirik asrar, maksiatun kabiratun, ada dosa besar, maksiatun saghiratun, dosa kecil. Wa hadhil ma'asi minha ma yata'allaqu bihaqillah, kemudian maksiat, karena maksiat itu melanggar aturan. Maka syirik itu termasuk maksiat. Sehingga secara detail, maka sudut pandang dalam hal ini ada sudut pandang detail dan ada sudut pandang global.
sudut pandang global dalam maksiat terdapat unsur kemusyrikan. Takdimul hawa alallahi, lebih mengutamakan hawa nafsu daripada Allah, daripada aturan Allah. Namun sudut pandang detail mengatakan maksiat ya macam-macam. Ada maksiat satu yang syirik akbar, syirik asgar, nanti kemudian dosa besar, dosa kecil. Kemudian ya, maksiatnya ada yang berkenaan dengan hak Allah, ada yang berkenaan dengan hak manusia. Sehingga tahqiqul la ilaha illallah, betul-betul mewujudkan la ilaha illallah adalah amrun fi ghayati su'ubah. Adalah satu hal yang betul-betul sulit. Ini bukan satu hal yang mudah. Dan tentang dalam maksiat itu terdapat unsur syirik, Zaid bin Utsaimin menisbatkannya sebagai perkataan ba'du salaf. Walidha qala ba'du salafi, kullu ma'siyatin fahiya naw'un minasyirki. Setiap maksiat ada padanya unsur kemusyrikan. Ada padanya unsur kemusyrikan, yaitu mendahulukan al-hawa, mendahulukan hawa nafsu daripada aturan Allah. Ya, ya, tadi kita baca pandangan Syaikh Fauzan tentang masalah ini. Beliau menilai bahasanya itu keliru, karena maksiat itu ada yang syirik, ada yang bukan syirik. Ya, maka itu juga benar. Ya, itu juga benar, tinggal sudut pandangnya saja. Sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya itu tunggal, ini bahwasannya global dan detail, global dan detail, maksiat itu adalah bagian dari syirik. Nah, maka salah sebagaimana kata Syaikh Fauzan. Tapi jika iktibar sudut pandang di sini kita rinci, ada iktibarul jins al-am bahasa Syaikh Ibnu Utsaimin. Ini sudut pandang global sekali. Ini bukan sudut pandang sudut pandang kemudian spesifik. Maka kalau sudut pandang al-jinsu al-am, maksiat itu mengandung kemusyrikan. Ini sehingga kalau tidak benar semua maksiat itu kemusyrikan, itu dalam sudut pandang tafsil. Ini sudut pandang spesifik. Itu betul kalau pakai sudut pandang spesifik. Mengatakan semua kemaksiatan kemusyrikan itu salah di sudut pandang spesifik. Ini karena di sudut pandang spesifik maksiat itu macam-macam. Ada syirkun akbar, ada syirik asghar, ada dosa besar, ada dosa kecil, dosa terhadap hak Allah, ada dosa terhadap hak manusia. Kemudian ada pertanyaan, Anda sebutkan bahasanya ulama berselisih pendapat tentang syirik asghar, apakah dia itu termasuk dalam marfirah, tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah ataukah tidak? Maka apa pendapat yang kuat dari perbedaan pendapat ulama dalam hal ini? Jawaban beliau, pendapat yang kuat menurut beliau tentunya, wallahu a'lam. Maka kata-kata wallahu a'lam mengisyaratkan ini istihadi. Anahu la yurfaru li umumil ayah. Itu tidaklah kemudian tahta masyiatillah, terserah kehendak Allah. Karena ayatnya bersifat general. Akan tetapi pelaku syirik asghar yang tidak tobat sampai mati tidak kekal di neraka. Lain halnya dengan pelaku syirik akbar yang sampai mati maka dia yakhlut kekal di neraka. Kemudian ngalap berkah, kapankah itu statusnya syirik dan kapan itu bukan syirik? Maka beliau rinci. Jika seorang itu meyakini barokah itu terwujud min ghairillahi, diwujudkan oleh selain Allah, dia tabarok bisyajara atau bilhajar,
tatabaruk dengan pohon, dengan batu, ya'takid. Dalam keadaan meyakini bahasanya pohon bisa memberi barokah. Maka ini syirik akbar. Adapun jika seorang meyakini bahasanya pohon itu adalah sebab untuk mendapatkan keberkahan, sedangkan yang ngasih berkah itu Allah. Wahada sedangkan pohon yang diusap-usap ya, atau dicium-cium misalnya, itu sekedar sababun lihusuliha, sebab untuk mendapatkan barokah. Fahada syirkun asghar. Maka ini syirik asghar. Ya. Sebagian membedakan dengan dengan ungkapan at-tabarru' bisyajar atau tabarru' minasyajar. Tabarru' bi ataukah tabarru' min. Kalau tabarru' min, nah itu syirik akbar. Dia beranggapan bahasanya yang ngasih keberkahan ya pohon atau batu atau yang lain. Ada orang yang ngalap berkah dengan bekas cucian kereta misalnya, dianggap itu barokah. Ya, maka jika ini tabarruk minhu, ini dianggap bahasanya keberkahan itu yang datangkan selain Allah, airnya itu sendirilah yang mendatangkan keberkahan atau keretanya yang mendatangkan keberkahan, maka ini syirik akbar. Dan jika dia tabarroka, tabarrukun bihi, itu cuma jadi alat untuk dapat keberkahan Allah yang ngasih keberkahan. Nih, maka data orang tabarok dengan air jamasan kereta, dan nanti disiramkan ke kebun, disiramkan ke sawah. Tabarok dengan cara disiramkan ke kebun dan ke sawah, dengan anggapan bahwasanya bahasanya dengan ini jadi sebab Allah ngasih kesuburan. Allah ngasih kesuburan. Yang ngasih kesuburan Allah, sebabnya air jamasan. Maka ini syirik asghar. Ini babnya adalah syirik tentang masalah asbab. Ini, dan kaidah dalam masalah syirik di bab sebab, siapa yang menjadikan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, maka dia terjemus dalam syirkun asghar. Ini, sebagian orang ada yang kemudian ngalap berkah dengan apem yang dibagikan di acara tertentu. Nah, apem itu barokah. Nah, apem yang disebarkan di satu acara yang disebut dengan acara Yaqawiyu. Nah, itu dianggap barokah. Nanti kemudian apem ini ditanam di ini, atau kemudian ditaruh di rumah, atau kemudian ditanam di sini dan di situ. Maka dia ngalap berkah dengan apem. Ya, apem dengan ritual tertentu. Ya, maka jika itu dianggap apem lah yang ngasih keberkahan. Ya, apem yang ngasih keberkahan. Ya, atau karena apem ini disebarkan di samping makam Ki Ageng Gribik. Ya, maka kemudian Ki Ageng Gribik atau makamnya yang ngasih keberkahan. Ya, maka ini syirkun akbar. Namun jika kemudian apem itu apem yang disebar di samping makam Ki Ageng Gribik itu cuma lantaran, ya, wasilah untuk dapat keberkahan. Allah yang ngasih keberkahan. Maka itu syirik asghar. Dan syiriknya adalah syirik dalam masalah itikadul asbab. Kemudian laudabaha rajulun utihiyatahu. Ada seorang yang menyembelih utihiyah, hewan korbannya. Ini tanggal 10 Dzulhijjah berarti. Ini 10 Dzulhijjah menyembelih hewan korban di samping kubur fulan. Alasannya ketika ditanyai, roja'a berharap agar keberkahan itu turun pada hewan yang disembelih. Fahal yu'adu hadha azabahu, apakah menyembelih ini dinilai syirkan akbar.
ataukah syirik asghar. Maka Syaikh Fauzan ngasih rincian. Ngasih rincian. Maka di bab tabarruk beliau ngasih rincian. Maka demikian juga di bab menyembelih hewan di kubur. Ini di samping kubur orang soleh. Maka beliau rinci yang pertama, idza kana dzabhun lil mayyit. Jika sembelihan tersebut ditujukan untuk mayit atau untuk kubur, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur, maka ini syirkun akbar. Kemudian yang kedua, adapun in kana dzabhun lillah. Jika nyembelihnya itu untuk Allah, ini dalam rangka Idul Adha, atau dalam rangka kemudian lahiran anaknya, dalam rangka akikah. Walakin yadhunnu anna hadzal makana, dan dia punya anggapan bahasanya tempat itu mengandung fadilah khusus. Fahada syirkun asghar. Maka ini syirik asghar. Ini adalah salah satu sarana syirik akbar. Maka beliau juga ngasih rincian. Maka kalau berdasarkan penjelasan beliau ini, maka ketika ada orang yang ngalap berkah dengan satu benda tertentu, maka tidak bisa langsung dikasih label syirik akbar. Kalau dikasih label syirik, bisa. Ya, kalau bisa kasih label syirik, bisa. Ini syirik, bisa. Karena imma syirik akbar, imma asrar. Ya. Tapi kalau labelnya syirik akbar, tidak bisa. Tapi kalau labelnya syirik, bisa. Ini syirkun. Demikian juga orang yang nyembelih hewan di samping makam orang tertentu. Maka jika dikasih label ini syirkun, itu bisa. Imma akbar, imma asghar. Tapi kalau labelnya ini syirk akbar, khalidun finnar. Khalidun finnarnya ini yang tidak benar. Hada syirkun, betul. Karena imma akbar, imma asghar. Tapi kalau ini syirkun mukhid anil millah. Ini kan akbar berarti kan. Syirkun mukhid anil millah itu artinya syirk besar. Tapi kalau ada syirkun, itu tidak salah. Imma asghar, imma akbar. Jadi ini besar atau syirik besar atau bisa syirik kecil. Tetapi yang tidak boleh atau yang tidak boleh ada syirkun mukhijun anil milah. Ini kan ini syirik yang membatalkan Islam. Ini tidak tepat. Karena nanti dipastikan dulu. Dipastikan lil mayyit atau lillah namun yadhunnu anna hadzal makan lahu fadilah. Kemudian tadi kita sampaikan bahasanya di pembahasan tentang para penyembah kubur, Syaikhul Fauzan tidak meniadakan mengingkari al-udzur bil jahili, cuma memberikan rincian. Dan memberikan rincian tentang apa itu al-jahil. Apa itu orang yang tidak tahu, apa itu orang yang bodoh. Buktinya di poin ini. Hal itu butuh riddah surutul mu'tabara. Apakah untuk kepastian kemurtadan ini, pasti orang ini jelas murtad, untuk mengatakan dia jelas murtad itu ada syarat yang harus diperhatikan. Maka jawaban beliau sebutkan, surutul riddah syarat kemurtadan. Awalan yang pertama, ala yakuna ma'dzuran bil jahli. Tidaklah dimaklumi karena tidak tahu. Siapa itu orang yang tidak tahu? Ka'ayyakuna ma balaghahu syai. Tidak sampai kepadanya apapun. Informasi tentang kebenaran, informasi tauhid itu betul-betul tidak sampai. Artinya dia tinggal di tempat yang terisolisir. Tidak ada apa-apa. Betul-betul kemudian di tengah hutan belantara. Temannya cuma kemudian singa, monyet. Tidak punya, akses apa-apa. Kemudian dia melakukan
kemusyrikan, maka dia ma'adhur bil jahal. Kemudian aw asa fi bi'atin ba'idatin anil muslimin, atau dia hidup di satu lingkungan yang jauh dari kaum muslimin, walam yasma' bisyai'in, tidak dengar apapun tentang Islam, wala balaghahu syai'un, dan tidaklah sampai kepadanya syai'un apapun. Maka beliau katakan, maka ini ma'adhur bil jahal. Hadza la yuhkam alaihi, maka tidak ada labeling untuknya, tidak ada vonis untuknya, hatta yubayyan lahu, sampai proses ya, yubayyan lahu, proses pengajaran kepadanya, dijelaskan kepadanya, ini syirkun, ini kufrun. Maka Syaikhul Fauzan tidak meniadakan, mengingkari al-udhu bil jahli, ya, pemakluman karena ketidaktahuan secara mutlak. Namun beliau yufasil, merinci. Dengan merinci siapa itu al-jahil. Siapa itu al-jahil. Biasanya orang yang jahil itu adalah orang yang betul-betul tidak tahu. Itu yang dimaklumi. Bukan orang yang tidak mau tahu. Dan tidak mau cari tahu. Sebagian orang kemudian beranggapan bahasanya dua-duanya semuanya ma'adzur. Meskipun dia adalah orang yang tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Sehingga yang lebih dalam tanda kutip yang lebih disalahkan itu dai-nya. Kenapa kamu enggak mau dakwai? Dianya tidak kemudian tidak begitu disalahkan, kamu enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa, bukan kemudian kamu sih kamu enggak, kenapa enggak cari, enggak mau tanya, enggak mau cari, enggak. Itunya enggak disalahkan dari sisi enggak mau cari tahu. Enggak mau bertanya, enggak mau belajar. Kenapa cuma sibuk cari duit? Enggak kemudian tanya, kemudian tanya tentang tauhid, tentang syirik. Sudah dengar ada yang namanya syirik, ada yang namanya tauhid. Seperti apa tau itu syirik? Kenapa kamu enggak mau tahu? Punya handphone kenapa cuma untuk cari lagu ini, lagu itu, band ini, band itu. Kenapa enggak kemudian... punya handphone, punya Google, tanya pengertian syirik, kemudian menggalinya, mempelajarinya, gitu. Maka sikap sebagian orang yang cenderung disalahkan dai-nya, di dai-nya, Anda sibuk ngajar di masjid sih, jadinya di sana yang nongkrong-nongkrong itu tidak tahu, gitu. Kemudian tidak yang kenapa yang nongkrong-nongkrong itu nggak mau pergi ke masjid, gitu kan, nggak. Namun kenapa Anda ustadznya cuma di masjid saja yang nongkrong-nongkrong enggak diajari tauhid syirik. Ini diajari tauhid syirik pada bubar kok ini seandainya. Seandainya didatangi bubar. Karena memang enggak mau dengar. Enggak mau dengar. Nah, maka beliau tidak meniadakan al-udhu bil jahli, ketidaktahuan, pemakluman karena ketidaktahuan, namun ngasih rincian. Ini ngasih rincian bahasanya, al-jahil itu ada dua macam. Ini, ada orang yang karena tidak ada akses, ini, tidak ada akses, tidak sampai padanya apapun informasi tentang iman, tentang Islam, tentang tauhid, tentang syirik, itu tidak ada informasi sama sekali. Nah ini ma'dzurun bil jahli. Tidak ada label syirik untuknya. Tidak ada label kufur untuknya. Namun kalau orang itu ada akses namun tidak mau tahu, tidak mau cari tahu, nah itu yang tidak dimaklumi. Karena dia bukan orang yang tidak tahu namun orang yang tidak mau tahu. Dia mu'rid, bukan jahil. Ini kalau mau ditegaskan. Atau kalau mau, ya dia itu jahilun mu'rid, bukan jahilun khalis. Yang kedua, tidak ada pemaksaan. Adapun jika dipaksa untuk melakukan ucapan kekafiran, atau kata-kata kekafiran, atau dia mengucapkan kata-kata kekafiran, dia dipaksa kemudian mengucapkan kekafiran, ma'asyihati imani fi qalbihi, dalam keadaan dia memiliki iman yang benar dalam hatinya dan akidah yang benar,
maka dia dimaklumi karena dipaksa berdasarkan surat An-Nahl ayat yang ke-16, ila man ukriha wa qalbuhu mutmainun bil iman. Kemudian selanjutnya, apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan bahasanya kitab Nawaqidul Islam, kitab Kasyusyubuhat, itu mengajari orang untuk bermudah untuk memvonis kekafiran dan membuat mereka berani dan lancang untuk hal itu, sehingga yang lebih baik adalah tidak mengajarkannya kepada banyak orang. Maka jawabannya, bukankah telah kami sampaikan pada Anda sekalian di tengah-tengah kajian yang tadi disampaikan, adanya orang yang mengatakan, kenapa kalian ajarkan pada masyarakat hal-hal semacam ini? Kenapa kalian menjelaskan hal-hal semacam ini? Sudah orang-orang itu Islam, cukup nama Islam, walau fa'alu ma fa'alu. Meskipun mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Hadza kalamun qaluhu, inilah perkataan yang mereka katakan dan mereka mengatakannya, dan mereka hakikatnya adalah memusuhi tauhid. Syariquna bitauhidi. Wallahu alam apa ini syariq. La yuriduna tauhid, mereka tidak menginginkan tauhid. Wala dzikra tauhid, tidak pula mereka ingin disebut dan dibahasnya tauhid. Hadza kostum, ini niat mereka. Walakin akan tapi kami tetap akan mengajarkan hal ini insyaallah. Dan wa istiqarr, dan ini akan dijadikan sebagai muqarrar. Muqarrar itu buku ajar. Wa sayukarrar fil madaris, dan tetap akan jadi sebagai buku ajar di negeri Arab Saudi, fil madaris, di sekolah-sekolah. Sayusra, akan dijelaskan di masa jadi masjid-masjid. Rumaunu fihim, meskipun mereka tidak suka dengannya. Wahada wajiban ala ahli ilmi, inilah kewajiban ulama menjelaskan dan kewajiban masyarakat, ayata'allamu hadal amro, mempelajari hal ini, karena ini adalah asas agama. Kemudian selanjutnya yang terakhir, rajulun yad'u ghairallahi, maka ada seorang yang berdoa ghairallahi pada selain Allah. Artinya si penanya ini menyampaikan kesimpulan. Dia membawa opini, bukan melaporkan sebuah data. Ada orang yang mengatakan demikian. Kalimatnya gini. Namun, rajulun yada'u ghairallahi. Kesimpulan orang ini. Ada seorang yang berdoa minta-minta pada selain Allah, maka aku sampaikan kepadanya bahasanya perbuatannya adalah syirkun. Dia tidak ngasih respon positif. Maka apakah aku ahkum alaihi bisyirki, aku menilainya dia adalah orang yang musyrik, ataukah labuta tidak boleh tidak ayahkum alaihi bidzalika alimun minal ulama. Tidaklah yang ngasih vonis tentang pada orang tersebut dengan hal itu adalah seorang ulama. Maka kita jumpai di sini kehati-hatian ulama dalam merespon pertanyaan. Karena yang dibawa oleh si penanya adalah opini, bukan data. Maka beliau mengatakan, manahkumu alihi hatta nasma'a kalamahu. Kita tidaklah ngasih vonis kepadanya, memberikan label kepadanya, sampai kita mendengar perkataannya. Apa perkataannya? Jangan kesimpulan, apa perkataannya sih? Karena sebagian orang yang semangat dalam masalah tauhid, semangat dalam masalah tauhid itu sering tergesa-gesa atau kadang tergesa-gesa. Cuma melihat ada kuburan yang ramai, kemudian ada orang yang khusyuk berdoa di sampingnya, maka langsung disimpulkan. Dia minta-minta kepada wali. Padahal tidak dengar apa yang dia katakan. Apa kalimat doa orang
tersebut. Cuma sekedar orang ini khusyuk berdoa di samping kubur orang tertentu. Langsung kemudian dibuat simpulan. Maka tidak demikian. Namun perlu teks apa perkataannya. Hatta nasma'a kalamahu, sehingga kita mendengar perkataannya. Wa nastaqri halahu, kemudian kita simpulkan keadaannya dari data yang ada. Hal huwa sahihul aqli, demikian juga dicek setelah perkataannya, kemudian kondisi orangnya. Apakah dia akalnya sehat ataukah dia makhbulun, akalnya rusak. Kemudian wallah alam, mungkin penanya beliau khawatir ini adalah orang awam yang semangat menggebu-gebu, namun semangatnya menggebu-gebu namun kurang kontrol ilmu. Maka beliau katakan hadza la buta yarji fihi ila ahli ilmi. Maka tidak boleh tidak perlu yarji merujuk, konsultasi dengan rujuk itu bisa artinya konsultasi. Konsultasi pada ulama. Yubaligh anhu ahlal ilmi fi baladihi, disampaikan tentang keadaan orang ini kepada ulama di negerinya. Min ajli ayatakhidhu ma'ahu, supaya sang ulama lah yang melakukan al-ijra' al-adhib al-lazim. Al-ijra' ketentuan al-lazim semestinya, tata cara atau kemudian proses al-lazim semestinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada orang yang tidak mau cari tahu ilmu agama sehingga berkonsekuensi dia tidak mengetahui hukum suatu amalan yang ternyata itu adalah pembatal Islam, maka apakah dia tidak terkena udzur? Iya, tidak terkena udzur berdasarkan ini penjelasan Syaikh Fauzan. Dia tidak terkena udzur. Mencela pelaku maksiat adalah diharamkan karena terkadang ada ulama. Namun terkadang ada ulama yang mencela ahli bid'ah secara personal. Maka kapan batasan tercela itu diharamkan dan dibolehkan? Yang kalau mencela pelaku maksiat dalam artian itu perbuatan tercela dan seterusnya, itu maksiat dan sebagainya, maka itu tidak terlarang. Yang terlarang itu adalah mengejek-ejek. Mengejek-ejek pelaku maksiat. Karena tidaklah seorang itu mengejek-ejek, mengolok-olok. Dan karena mengejek-ngejek, mengolok-olok, orang yang melakukan maksiat seringkali kemudian berdampak seorang itu nanti akan jadi pelakunya. Sebagaimana disampaikan dalam, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama, maka jangan mengolok-olok, mengejek-ejek. Adapun mencela, maka itu perbuatan tercela dan orang yang memang tercela dan berat untuk dicela. Maka yang dilakukan oleh para ulama yang dikutip oleh si penanya adalah mencela. Mencela bid'ah, mencela maksiat. Dan mereka tidak kemudian mengolok-olok. Mengolok-olok, menghina, namun mencela. Apakah diperbolehkan dalam syariat jabat tangan, bersalaman, dan cium tangan guru yang non-muslim? Jawabannya tidak boleh. Karena itu bentuk penghormatan. Penghormatan diberikan pada orang yang layak untuk dihormati. Dan yang layak untuk dihormati adalah syaratnya adalah muslim. Apa perbedaan makna lakin dan lakinan? Tidak ada bedanya, cuma ada perbedaan i'rab untuk isim setelahnya. Apakah termasuk unsur kemusyrikan nempel stiker di kendaraan agar tidak agar orang tidak macam-macam kepada yang nempel stiker, ditulisi keluarga TNI, keluarga Kopassus dan yang lainnya? Yang pertama, dusta ataukah tidak? Itu yang pertama.
Ya, kemudian kalau dusta tentu di bab dusta sudah salah. Ya, di dari sisi dusta sudah keliru. Kemudian jika kemudian itu tidak dusta, realitanya memang keluarga keluarga Kopassus, misalnya kakaknya itu tentara Kopassus atau yang lain, maka maksudnya apakah supaya jika salah tidak kemudian dianggap salah, maka ini kezaliman. Apakah supaya jika salah dia tidak dihukum, maka ya jika demikian maksudnya maka ini kezaliman. Atau maksudnya kemudian bersombong-sombong, oh ini kakak saya Kopassus loh, wah maunya kemudian dia bersombong-sombong dengan keadaannya, maka ini kesombongan. Dan kesombongan itu sebesar. Bagaimanakah sebaiknya seorang wanita dalam menuntut ilmu? Ya, manfaatkan semua sarana-sarana yang memungkinkan untuk belajar semaksimal mungkin. Berhubung wanita jika keluar akan dihiasi oleh syaitan. Ya. Kalimat Nabi kalau wanita keluar dari rumah itu akan dibuat indah, nampak indah bagi lawan jenis yang lain. Untuk kemudian laki-laki yang melihatnya, itu maknanya bukan melarang orang untuk keluar rumah, melarang wanita untuk keluar rumah, melarang wanita untuk menuntut ilmu dengan keluar rumah. Namun pesan yang ingin disampaikan adalah al-hadar, waspada. Yaitu tidak keluar rumah karena tanpa keperluan, kemudian atau kemudian waspada untuk keluar rumah dengan tidak memperhatikan adab-adab ketika keluar rumah, itu pesan yang dimaksudkan. Dan dan Nabi telah menegaskan bahasanya wanita dibolehkan keluar rumah untuk hajat, dan di antara hajat adalah mendatangi majelis ilmu. Ini di antara hajat adalah mendatangi majelis ilmu. Jadi ini, dan bahkan itu adalah hajat yang penting. Ya, orang tidak boleh beralasan hajat untuk menuntut ilmu bisa kemudian streaming, bisa kemudian rekaman. Karena beda streaming nanti ditinggal ngapa-ngapain. Akhirnya tidak fokus belajarnya. Rekaman malah kemudian ditinggal buka-buka yang lain, malah yang pokok di ini bukan ndak ini. Lain hanya kalau orang duduk langsung, maka bisa lebih fokus belajar. Yang duduk langsung saja bisa enggak fokus belajar, apalagi yang cuma sambil dengar streaming, sambil dengar rekaman. Maka itu hajah, bahkan hajah muliha, kebutuhan yang mendesak. Maka tidaklah terlarang seorang perempuan yang sering keluar rumah jika dia keluar rumah dalam keadaan memenuhi adab-adab keluar rumah dan untuk kebutuhan. Bukan sekedar untuk keluar rumah yang tidak ada perlu, bukan karena hobi keluar rumah, namun karena ada kebutuhan. Apakah berbeda kualitas waktu dalam belajar? Berapa kali sebaiknya dalam sehari atau dalam sepekan jadwal hadir di majelis ilmu? Semuanya tergantung kondisinya, tidak bisa dipatok sekali atau dua kali. Imam Nawawi sehari 12 kali, atau kemudian 12 kali, tidak bisa. Tidak bisa dipatok demikian. Semua tergantung kondisi. Semua tergantung kondisi, maka perhatikan ketersediaan waktu, kedekatan tempat, itu kan banyak faktor yang harus diperhatikan. Tempatnya dekat, tentu beda dengan tempatnya jauh. Maka ketersediaan waktu yang ada, kemudian dekat jarak tempat yang mau dihadiri. Demikian juga kemampuan kita dalam menangkap materi yang disampaikan. Maka kemudian di samping itu juga prioritas apa yang belum kita pelajari. Ada banyak pilihan majelis.
mana yang sudah dipelajari, mana yang belum. Ya, sudah dipelajari, kemudian dalam rangka murojaah, ya sebenarnya bagus-bagus saja. Untuk yang punya waktu. Namun kalau ketersediaan waktu tidak banyak, ya, pilihannya variatif. Tentu yang belum dipelajari tentu lebih didahulukan. Bagaimanakah juga jika bermajelis mau dekat dengan guru karena menganggap jika dekat maka ilmu lebih cepat masuk? Apakah ini salah? Tidak salah. Orang kemudian misalnya posisi yang dekat dengan pemateri tentu itu lebih membantu untuk fokus belajar karena orang lebih malu. Nanti dia tidak akan buka-buka HP. Nekat kebangetan kalau sudah di depan gurunya, dia masih sibuk dengan yang lainnya. Maka kedekatan posisi ya, itu tentu membantu untuk meningkatkan kualitas yang didapatkan. Maka apakah ini saja tidak salah? Ya, maka ini salah, satu hal yang tidak salah. Bagaimana jika kita meyakini bahasanya buku guru kita punya barokah karena sudah terbukti, apakah keyakinan salah? Jika itu realita, maka tidak salah. Kita katakan buku Imam Nawawi Riyadhus Shalihin buku yang barokah. Ini buku yang barokah. Bukunya Imam Nawawi Arba'in Nawawi ya buku yang barokah. Meyakininya, menganggap ini buku yang barokah. Karena ada alasan dan dasar untuk itu, satu hal yang tidaklah keliru. Atau kita katakan buku ini mufid. Ya. Di sini terdapat keterangan-keterangan yang tidak dijumpai di banyak buku-buku yang lain. Maka realitanya memang di buku-buku yang lain tidak ada penjelasan sebagus yang ada di sini. Maka meyakini demikian satu hal yang tidak keliru. Apa beda antara mengejek dengan mencela pelaku maksiat? Mengejek di sini mengejek, mengolok-olok, kemudian boleh jadi itu bentuknya ghibah yang berlebihan dari ghibah yang diperbolehkan, maka itu yang dimaksudkan. Kemudian adapun kemudian mencela dengan mengatakan bahwasanya si fulan itu tukang mabuk-mabuk, sungguh jelek perbuatan yang dia lakukan, sungguh tidak pantas yang dia lakukan, kemudian kita sampaikan kepada yang lain jangan dekat-dekat dengan dia, maka itu semua masih dalam batas koridor. Tapi kalau kemudian itu sudah pendek, jelek, mendeman, enggak mutu. Sudah pendek, hitam, keribu, mabuan. Itu kan enggak ada perlunya itu. Hitamnya itu enggak ada perlunya. Itu enggak ada keribu, keritingnya kan enggak ada perlunya itu. Atau kemudian di situ ada kalimat merasa kemudian aman, merasa aman, tidak menyadari bahasanya seandainya bukan karena taufik dari Allah kita tidak jauh beda dengan dia. Maka ini yang kalimat-kalimat semacam yang terlarang. Namun jika orang itu mencela ini si fulan itu tukang mabuk, tukang bikin ribut, tukang preman, tukang mabuk, tukang ini, zalim dan seterusnya. Dan kita menyampaikan apa yang kita sampaikan sebatas maslahat yang ingin diwujudkan tanpa sebagaimana koridor syariat tanpa melanggarnya, maka tidak masalah. Ada minyak gosok untuk menghangatkan badan. Katanya diramu di depan, didapatkan dengan sembahyang orang kafir. Dengan mengaku dapat petunjuk dari sesembahannya untuk meramu minyak tersebut, apakah boleh digunakan atau dibeli? Tentu membelinya bagian dari mendukungnya. Dia semakin mantap dengan ibadahnya, dengan kemusyrikannya. Ini karena
saya ramu setelah saya melakukan aktivitas ibadahnya, maka jadi jos seperti ini manfaatnya. Demikian juga jos larisnya. Ini. Maka tidaklah diragukan membelinya adalah mendukungnya. Ini. Maka dalam masalah ini kita lihat. Ini. Ada yang sejenis ataukah tidak? Ini. Ada yang sejenis ataukah tidak? Atau ya tidak sejenis, tidak selevel, di bawahnya sedikit, namun kurang lebih manfaatnya tidak jauh beda. Selisihnya juga tidak terlalu jauh. Maka jika kemudian ada yang lainnya, maka saya sarankan untuk tidak beli minyak gosok semacam itu. Namun beli yang tidak punya latar belakang seperti itu. Namun jika itu minyak gosok satu-satunya. Minyak gosok satu-satunya. Tidak ada yang sejenis dengan itu. Nanti kalau tidak beli itu berarti tidak pakai minyak gosok. Padahal dia punya hajat dengan minyak gosok. Ya. Monggo kalau mau beli minyak gosok tersebut. Tanpa perlu ikut mempromosikannya. Tanpa perlu kemudian ikut mempromosikannya kemana-mana. Wah, ini minyak gosok bagus loh. Di mana-mana cerita. Ikut jadi pengiklannya. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rida'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.